Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zahar. Dan hari ini saya akan menceritakan mengenai kenapa Android lebih baik daripada iOS. Jika tahun lepas sebelum iPhone XS dilancarkan, saya telah menceritakan kenapa iOS itu adalah sistem operasi yang terbaik. Kini, iPhone 11 akan dilancarkan dalam masa beberapa minggu sahaja lagi ataupun lebih kurang sebulan. Saya akan ceritakan kenapa Android pula lebih baik daripada iOS. Yang pertama adalah pemindahan fail ataupun pemindahan data. iPhone ini mempunyai Bluetooth tapi kita tak boleh menggunakan Bluetooth tersebut untuk berkongsi gambar, fail ataupun dokumen-dokumen lain. Malah kita perlu menggunakan AirDrop antara iPhone ke iPhone ataupun iOS ke iOS. Dan untuk pengguna Android pula, kita perlu menggunakan aplikasi daripada pihak ketiga seperti ShareIt ataupun Send Files Anywhere. Dan menggunakan aplikasi pihak ketiga biasanya agak mengganggu dan annoying. Ini kerana ia mempunyai banyak iklan dan kadangkala sambungan internet hotspot itu tidak berjaya. Dan kenapa? Jadi apabila saya menggunakan iOS ni, antara perkara yang saya sangat rindukan adalah pemindahan fail. Itu adalah antara poin yang pertama. Kedua adalah GPS. Semasa saya menggunakan iPhone, saya mempunyai masalah GPS yang sangat teruk. Baik penggunaan Google Maps ataupun Waze, ia agak sukar untuk mengunci lokasi saya dan mencari destinasi dan saya kerap sesat di dalam bandar Kuala Lumpur. Dan apabila saya menggunakan peranti Android yang peranti mercu seperti OnePlus 7 Pro, Samsung Galaxy S10, saya tidak mengalami sebarang masalah itu. Malah apabila saya menggunakan kedua-dua peranti serentak dalam kenderaan saya, Android lebih pantas mengunci lokasi saya. Dan apabila saya menguji Android dan iPhone digunakan serentak dalam kenderaan saya, dalam internet yang sama dan juga pelan telekomunikasi yang sama, Android lebih pantas berbanding iOS apabila mencari destinasi yang ingin saya pergi. Dan ini adalah pada peranti iPhone XS 256GB yang berharga hampir RM6,000. Ketiga, saya ingin menceritakan mengenai pengisian pantas dan juga bateri. iPhone ni mempunyai pengisian pantas yang terhad kepada 18W sahaja, sedangkan peranti Android sekarang telah mempunyai pengisian pantas sehingga lebih 40W. Dan kurang 1 jam kita boleh lihat pengisian pantas kosong hingga 100%, peranti boleh di-charge dengan penuh. Tapi iPhone dah lah dalam kotak, tidak disediakan pengisian pantas. Perlu-perlu kita beli pengisian pantas USB power delivery yang apabila kita beli yang diiktiraf, harganya agak mahal dan kita perlu beli secara berasingan. Kemudian pengisian nirwaya. Pengisian nirwaya iPhone juga adalah sangat terhad kepada sekitar 10W sahaja. Dan kadang-kadang kita menggunakan pengisian nirwaya seperti Bases dan sebagainya, ia terhadkan kepada 75W. Sedangkan peranti Android seperti Samsung Note 10, Note 10 Plus ataupun Xiaomi Mi 9 telah menyokong pengisian nirwaya sehingga 20W. Kenapa Apple, iaitu peranti yang premium seperti ini, tidak boleh menyediakan fungsi yang seperti itu yang pada saya sekarang, untuk zaman sekarang, adalah satu fungsi yang wajib? Yang mana pada saya, fungsi seperti pengisian nirwaya pantas ni adalah amat berguna dan membantu kepada semua pengguna. Bercakap lagi mengenai pengisian, saya akan sebutkan sikit mengenai bateri iPhone. Bateri iPhone ni adalah sangat kecil. Dan apabila saya menggunakan peranti ini secara eksesif ataupun secara ekstrim, ia tidak bertahan begitu lama, sekitar 4 jam sehari dan kadang-kadang 3 jam sahaja. Itu agak bagi saya mengganggu. Dan pengisian nirwaya 18W pula tidak cukup untuk charge peranti saya dengan pantas untuk saya sambung kerja harian saya. Tadi saya dah ceritakan mengenai pemindahan fail yang mana menggunakan Bluetooth. Salah satu lagi teknologi penyambungan yang kita boleh lihat pada iPhone adalah NFC. Yang mana NFC ni telah dikunci pada iPhone ni dan kita tidak boleh gunakan langsung NFC kepada peranti-peranti lain kecuali Apple Pay. Yang mana Apple Pay tidak disokong di Malaysia. Sedangkan banyak peranti Android lain yang mempunyai NFC boleh saja menggunakan pembayaran dengan tunai tanpa sebarang masalah seperti Samsung Pay, CIMB Pay, Maybank Pay. Tapi dengan iPhone, kita tidak boleh buat apa-apa juga pembayaran dengan tunai walaupun ia mempunyai NFC. Dan kenapa ia hanya terhad pada Apple Pay? Dah lah terhad pada Apple Pay, tak ada pula di Malaysia. Perkara itu sangat mengganggu. Anda bayangkan, peranti Android yang murah yang mempunyai NFC, yang bawah RM1,000 pun, kita dah boleh gunakan pengisian nilai tunai. Dan itu adalah peranti mercu pada tahun lepas dan juga 2 tahun lepas. Tapi peranti yang seperti ini, yang berharga sangat mahal, yang premium, penggunaan NFC dengan zaman sekarang, membeli barang tanpa sebarang tunai adalah satu benda yang sangat membantu. Saya kurang gemar menggunakan QR Code sebab pembayaran nilai tunai sekarang mempunyai banyak. Kita banyak e-wallet, e-dompet dan sebagainya. Dan QR Code juga berlambak. Saya lebih prefer menggunakan NFC yang mana bagi saya lebih pantas. Kita keluar dari peranti yang kunci dengan Face ID dengan tap saja. Itu kan lebih efisien. Tapi kenapa Apple tidak boleh sertakan dan Android boleh tanpa sebarang masalah? Kemudian seterusnya adalah internet yang kurang pantas yang saya kerap mengalami pada iOS dan juga iPhone. Dan perkara ini bukan terhad pada iPhone saja, malah iPad saya juga mempunyai masalah yang sama.
Apabila saya sambungkan kepada Wi-Fi yang sama dan dengan peranti iPhone dan peranti Android, ia mempunyai kelajuan yang berbeza. Begitu juga dengan kad SIM, apabila saya masukkan SIM card yang sama pada iPhone, SIM card yang sama pada peranti Android, ia mempunyai kelajuan yang berbeza, yang mana peranti Android adalah lebih pantas. Dan perkara ini membuatkan saya sangat marah dan sangat berang, kenapa peranti iPhone mempunyai internet yang sangat perlahan. Saya nak stream music pun kadang-kadang susah, men-stream Netflix pun juga kadang-kadang sukar. Berbanding dengan Android yang boleh disambungkan pada Wi-Fi dan menggunakan banyak aplikasi penstriman dengan sepantas kilat dan sangat memudahkan saya. Kemudian saya ingin menceritakan mengenai codec audio. Zaman sekarang, banyak peranti sudah membuang port bicu audio 3.5mm dan kita terhad kepada penggunaan aksesori audio nirwaya seperti headphone kepala nirwaya atau juga aksesori audio berasaskan USB-C. Disebabkan iPhone tidak punya USB-C, jadi perkara itu kita perlu lupakan. Jadi kita hanya terhad kepada aksesori nirwaya seperti headphone kepala atau juga headphone telinga nirwaya berasaskan Bluetooth. Untuk audio yang sedap melalui Bluetooth, kita memerlukan codec yang bernama LDAC, LDAC atau juga Qualcomm aptX HD. Tapi iPhone tidak punya codec seperti itu dan punya hanya codec yang tersendiri seperti AAC, yang mana disertakan hanya dalam aksesori-aksesori audio yang murah. Aksesori audio yang mahal hanya disokong pada peranti Android. Dan perkara itu sangat menyusahkan lagi sekali lagi, menyusahkan diri saya. Contoh yang saya cuba hari itu adalah OnePlus Bullets Wireless yang kedua. Apabila saya sambungkan pada peranti OnePlus saya, ia mempunyai kualiti audio yang sangat mengasyikkan, yang sangat sedap. Bass dan treble yang stabil. Tapi apabila saya sambung dengan sebagai iPhone, ia mempunyai satu audio yang bagi saya agak flat dan tidak mempunyai cukup kualiti seperti saya membeli aksesori audio yang mahal. Malah ia mempunyai kualiti audio seperti earpod biasa saja. Dan itu agak menyakitkan hati saya dan buat saya menyampah dengan peranti iPhone ini. Disebabkan saya telah membelanjakan beratus ringgit untuk aksesori audio yang berkualiti dan saya tidak dapat memanfaatkannya pada peranti iPhone saya, ia membuatkan saya rasa sangat marah dan pada saya macam iPhone ini langsung tidak berbaloi untuk dimiliki. Seterusnya, saya ingin bercerita mengenai sistem iOS itu sendiri. Lebih-lebih lagi pada permintaan kebenaran data untuk mengakses data, sensor dan sebagainya. Dalam iOS, ya benar, ia adalah antara yang pertama dan juga yang paling selamat. Lebih-lebih lagi bahagian lokasi. Seperti hanya boleh mengakses lokasi apabila aplikasi dibuka ataupun lokasi akan diakses selamanya sebaik saja aplikasi dibuka ataupun matikan terus. Yang mana peranti Android tidak punya fungsi itu sehinggalah dalam Android Q yang beta. Tapi selama saya menggunakan Pixel 3a XL, saya lebih rasakan yang permintaan kebenaran ini kini lebih efisien dalam Android dan iOS tidak. Ini kerana apabila saya menggunakan aplikasi macam Waze tadi, saya kata cerita macam GPS kan, saya tetapkan lokasi itu hanya boleh diakses apabila saya membuka aplikasi saja. Tetapi itulah yang menyebabkan GPS bermasalah pada iPhone saya. Rupanya aplikasi seperti Google Maps, Waze ataupun sewa kereta seperti Soka hanya akan berfungsi dengan lancar apabila lokasi dibenarkan selamanya. Kita tidak boleh hanya dibenarkan akses apabila aplikasi terbuka. Tetapi Android, apabila lokasi itu dibenarkan akses hanya apabila aplikasi dibuka, ia benar-benar berlaku seperti itu dan berfungsi dengan sangat baik. Dan perlu diingatkan, ini adalah pada beta Q. Okay? Android beta Q, okay? Sangat lancar. Tapi iPhone tidak walaupun sudah stabil. Apakah masalah iOS ini sebenarnya? iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, semuanya menggunakan skrin OLED, yang mana sepatutnya skrin OLED mempunyai warna hitam yang sangat hitam ataupun hitam legam, yang mana ia mematikan semua LED kecuali yang mana berwarna sahaja. Dan secara teorinya sepatutnya apabila berwarna hitam, lebih lagi mode malam ataupun mode tema gelap, ia sepatutnya menjimatkan bateri peranti. Tetapi Apple langsung tidak memberitahu pengguna, yang mana apabila night mode diaktifkan, bateri akan jimat. Tetapi Android telah membuat kajian, apabila skrin OLED kita aktifkan mode malam, warna hitam yang sangat hitam itu akan menjimatkan bateri peranti. Tetapi dalam iPhone, saya langsung tidak rasakan sebarang perubahan yang ketara ataupun yang berbeza, baik menggunakan light mode atau juga dark mode. Kualiti bateri, jangka hayat bateri semuanya sama sahaja. Jadi apakah motif night mode diletakkan dalam iOS? Adakah hanya untuk kesesaan mata, yang mana pada saya kawalan kecerahan juga sudah mencukupi? Kemudian saya ingin bercakap sikit mengenai rekaan iPhone. Sejak 2017 lagi, iaitu iPhone X, sampailah tahun ini iaitu iPhone 11, mungkin itulah namanya, mempunyai rekaan di bahagian depan yang sangat sama. Kalau kita lihat perkembangan peranti Android pada tahun 2017 sehinggalah tahun ini,
Rekaan adalah berubah yang sangat ketara, seperti dari bertakuk kepada takuk kecil kepada pop-up kamera sehinggalah skrin berlubang. Jadi apa yang Apple cuba lakukan? Ya, saya tahu. Ia inginkan sensor tu. Dengan takuk yang lebar ni zaman bila? Sekarang semua sudah terbina di bawah skrin, menggunakan sistem port night dan sebagainya. Jadi apabila saya bandingkan penggunaan iPhone XS dan juga peranti-peranti Android lain seperti Galaxy Note 10, Black Shark 2 Pro, OnePlus 7 Pro, pengalaman menggunakan skrin adalah lebih cantik kalau kita lihat pada peranti Android dan bukannya iPhone. Ini adalah kerana takuk sekarang bagi saya amat mengganggu apabila menonton Netflix, video dan membukakan kerja-kerja harian. Lebih dahsyat lagi, jika peranti Android mempunyai takuk, kita mempunyai pilihan untuk memadam takuk itu dengan mematikan pixel-pixel di bahagian bar atas, bahagian status bar. Jadi ia akan nampak seperti peranti yang mempunyai satu bingkai yang mana lebih selesa untuk kita gunakan. Tapi iPhone tidak mempunyai fungsi seperti itu. Dan sekali lagi saya katakan di sini adalah Android lebih baik daripada iOS. Kemudian saya ingin tekankan mengenai jaminan. iPhone mempunyai jaminan hanya 1 tahun di dalam Malaysia. Ya, benar. Ada beberapa penjual seperti Switch dan Machine menawarkan pelbagai jaminan tambahan seperti insurans apabila peranti hilang, peranti pecah dan sebagainya. Tapi secara rasminya, apabila skrin peranti iPhone XS ni jatuh, pecah dan berderai, kita tidak boleh digantikan secara tukar yang baru ataupun menerima panel yang baru secara percuma. Malah kita perlu menambah duit mencecah lebih RM1,000 untuk menukarkan skrin ataupun panel belakang ini saja. Perbandingan paling dekat yang saya boleh bangga di sini adalah Samsung seperti Galaxy Note 10 ataupun Galaxy S10 sebelum ini. Mempunyai waranti skrin 1 tahun jaminan. Skrin pecah kita boleh tukar secara percuma. Tapi Apple yang berharga yang mencecah lebih RM5,000 tidak mempunyai jaminan seperti itu. Di sini ada lagi satu kelebihan yang terdapat pada peranti Android yang tidak ada pada peranti iPhone. Akhir sekali adalah harga. Adakah berbaloi untuk kita miliki iPhone XS? iPhone yang saya gunakan ni adalah iPhone XS 256GB yang mana harga pasaran sekarang adalah RM5,699. Ia mempunyai 256GB dan mempunyai RAM yang sangat rendah jika dibandingkan dengan Android. Antara peranti terbaru Android yang mempunyai 256GB dan RAM sebesar 8GB adalah Samsung Galaxy Note 10 yang mana harga adalah RM3,699 sahaja. Beza RM2,000 dengan iPhone. Bagaimanakah Apple menjual peranti mereka dan bagaimana pula Android menjual peranti mereka? Kalau Android yang mempunyai features yang sama seperti bahan bedaan kaca, keliling aluminium, skrin OLED, kalis air, pengisian nirwaya, pengisian pantas pada harga murah RM2,000 berbanding dengan Apple. Jaminan yang lebih baik, jaminan yang kurang baik. Android sekali lagi jelas di sini adalah antara peranti yang terbaik dan juga sistem operasi yang terbaik. Itu adalah antara pendapat saya sebagai pengguna Android yang cuba menggunakan iOS. Jadi anda sebagai seorang pengguna yang pernah bertukar-tukar antara iOS ke Android ataupun Android ke iOS, yang manakah lebih baik pada anda? Pada saya jelas di sini adalah Android lebih baik. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.